Hai sahabat, jumpa lagi dengan saya, teknisi keliling di bidang elektronik. Nah, di video kali ini saya akan bertutorial cara menampilkan layar Android ke TV biasa. Cara mudah, tanpa dongle, tanpa smart TV, tanpa kabel-kabel, tanpa beli alat. Nah, bagaimana caranya? Silakan Anda tonton video saya ini sampai dengan selesai, supaya Anda memahaminya. Oke, baik, saya akan mulai tutorial saya. Demikian. Nah, terlebih dahulu kita aktifkan smartphone kita, sahabat. Nah, seperti ini. Lalu kita ke aplikasi Miracash. Nah, Anda dapat mendownloadnya di Play Store. Nah, kita konekkan seperti ini. Di sini saya tidak ada membeli alat-alat, sahabat. Cukup simple. Tanpa dongle, tanpa smart TV, tanpa kabel RCA. Nah, setelah seperti ini kita HDMI. Di akhir video saya akan nanti memberitahukan bagaimana alat-alatnya. HDMI. Bagaimana tampilannya? Nah, seperti itu. Lalu kita konekkan. Kita connect. Nah, lalu kita pencet box saya. Nah, seperti ini. Nah, lihat di TV sudah terhubung. Nah, cukup mudah menghubungkan layar Android ke televisi. Nah, lihat. Saya back dulu. Nah, telah tersambung ke TV. Lalu saya buka YouTube dulu. Nah, ini ada YouTube. Nah, ini ada kebetulan video kita tes putar. Nah, seperti ini. Kita tambahin volumenya. Volume juga masuk, sahabat. Nah, lihat. Kita tidurkan, layarnya akan tidur. Nah, apa aja alatnya untuk menampilkan layar Android ke televisi ini? Oke, baik, saya akan beritahu. Seperti ucapan saya tadi, saya tidak ada membeli alat-alat. Menggunakan alat ini, sahabat, sebentar. Nah, di sini saya telah berlangganan dan alatnya ini yang saya gunakan tadi, sahabat. Dan jika Anda ingin tidak membeli alatnya, Anda harus berlangganan TV kabel. Saya akan beritahukan caranya. Nah, caranya seperti ini, sahabat. Bila tampilan TV kita sudah seperti ini, nah, kita tunggu proses hingga 100%. Nah, setelah 100%, nah, seperti ini. Lalu kita pindah dengan menggunakan remote. Nah, kita pindah ke Wi-Fi strip LAN. Nah, kita pencet OK di remote. Nah, setelah itu kita pilih Miracash. Nah, lalu kita pencet OK di remote. Lalu kita buka aplikasi yang saya sebut tadi. Nah, seperti ini. Nah, setelah seperti ini kita pencet box saya. Nah, lihat. Telah tersambung, sahabat. Cukup mudah, bukan? Kita tidurkan layarnya. Nah, demikian. Terima kasih Anda telah menyaksikan video saya ini. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya. Di video berikutnya, saya akan mengulas lagi tentang ilmu teknik yang lain. Jangan lupa
Kritik, saran, atau komentar silakan tulis di kolom komentar. Dan salam kreatif.